الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Tuan Pengerusi Majlis yang saya hormati, hadirin dan hadirat, khususnya para ustaz, ustazah, dan lebih khusus lagi anak-anak yang dikasihi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada petang ini kita dapat bersama dalam satu pertemuan yang pernah disebut oleh Nabi sebagai taman-taman syurga di atas muka bumi. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum bi rawdatin min riyadil jannah farta'u." Bila kamu melalui taman-taman syurga, maka masuklah kamu ke dalam taman syurga itu. Lalu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang Tuhan maksudkan taman-taman syurga di atas muka bumi?" Nabi jawab, majlis ilmu. Lebih-lebih lagi majlis ilmu itu diisi dengan ayat-ayat Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengapa dinamakan taman syurga? Sebab Nabi pernah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Siapa yang bersungguh-sungguh pergi ke majelis ilmu, niscaya Allah mudahkan baginya jalan ke syurga. Anak-anak sekalian, betul tak semua kita ingin masuk syurga? Betul tak kita sangat ingin agar dimasukkan ke dalam syurga dengan cara yang mudah? Betul tak? Caranya mesti ada ilmu. Anak-anak sekalian, minta maaf, ustaz-ustaz dan ustazah-ustazah, kalau ceramah ini saya fokuskan kepada anak-anak. Anak-anak sekalian kena tahu bahwa Islam adalah agama ilmu. Bukan agama nenek moyang, bukan. Islam adalah agama ilmu. Ilmu Islam adalah agama yakin, bukan agama ikut-ikutan.
Oleh sebab itu, kalau ingin menjadi Muslim yang baik, kita mesti ada ilmu. Dan ilmu apakah yang paling utama? Ilmu apakah yang paling utama? Ilmu tentang Quran dan Sunnah Nabi. Betul tak? Al-Quran itu kalam siapa? Kalam Allah. Rasul itu kalam siapa? Maaf, sunnah atau hadis itu kalam siapa? Nabi. Betul tak? Al-Quran kalam Allah, semua kandungannya adalah benar belaka. Sebagaimana Allah sebut pada ayat 2 dari surat Al-Baqarah. Tolong ikuti. Boleh? A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Zalikal kitabu la raiba fih. Hudan lilmuttaqin. Inilah Al-Quran. Tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Pedoman bagi orang-orang yang bertakwa. Allah senantiasa sebut dalam Al-Quran, syurga adalah untuk orang yang bertakwa. Allah tak gunakan istilah yang lain-lain. Syurga untuk orang Islam. Tapi syurga adalah untuk orang-orang yang bertakwa. Tolong ikuti ayat 133 Ali Imran. Wasari'u ila maghfirah min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh uiddat lil-muttaqin. Bersegeralah kamu untuk mendapat ampunan dari Tuhan, maghfirah. Dan syurga yang lebarnya saja bagaikan jarak antara langit dan bumi. Nah, syurga yang seluas itu Allah sebut uiddat lil muttaqin. Syurga Allah sediakan hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Allah tak sebut uiddat lil muslimin, tapi lil muttaqin. Oleh sebab itu, kalau kita benar-benar ingin masuk syurga, perlu tak dalam hidup jadi insan yang bertakwa? Perlu tak syarat? Dan syarat untuk jadi orang yang bertakwa, betul tak? Dia mesti jadikan Quran sebagai pedoman hidup. Betul tak? Tolong ulang sekali lagi. Zalika al-kitabu la raiba fih hudan lil-muttaqin. Inilah kitab Al-Quran, tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya, pedoman bagi orang-orang yang bertakwa. Ia membawa makna mustahil untuk jadi orang yang bertakwa bila tidak mau jadikan Quran sebagai pedoman hidup. Oleh sebab itu, anak-anak sekalian, pengetahuan kita tentang Al-Quran mesti tak? Anak-anak sekalian, pengetahuan kita tentang apa yang ada dalam Quran, kita perlu tahu tak? Perlu? Oleh sebab itu, tolong jawab. Cukup ke Quran hanya sekedar dibaca? Selain dibaca, kita perlu tahu tak dia punya tafsirannya? Ya.
Yes. Macam mana anda jadikan Quran sebagai pedoman hidup bila Quran dibaca kita tak faham? Betul tak dalam Quran penuh dengan seruhan-seruhan Allah dan larangan-larangan Allah? Betul tak? Macam mana anda buat seruhan Allah bila kita tak tahu apa yang Allah cakap? Macam mana kita tidak menjauhi larangan-larangan Allah bila apa yang Allah larang kita tak tahu? Itu sebabnya anak-anak perlu ingat kewajiban orang Islam terhadap Quran ada lima. Ada berapa? Tolong ikuti al-imanu bihi, tilawatuhu, al-fahmu bihi, al-amalu bihi, tablighuhu ilal akhirin. Kewajiban umat Islam terhadap Al-Quran ada lima. Pertama, kita mesti beriman bahwa Quran adalah kalam Allah. Wahyu yang Allah turunkan dari langit kepada Rasul terakhir bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril dalam bahasa Arab. Dan Quran tak boleh dipalsukan hingga kiamat. Betul tak? Quran dijamin tak boleh dipalsukan. Tolong ikuti ayat 9 dari surat Al-Hujur. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kamilah yang akan jaga Quran daripada dipalsukan. Sebabnya kita yakin tak Quran ini tak boleh dipalsukan. Yakin tak? Beza dengan kitab Taurat dan Injil, semuanya sudah palsu sebab tidak ada jaminan dari Allah. Tapi Al-Quran dijamin. Kita umat Islam beruntung tak memiliki Al-Quran? Itu iman. Betul tak? Iman kepada kitab salah satu dari cabang rukun iman. Betul tak? Rukun iman ada berapa? 6. Iman pada Allah, iman pada malaikat, iman pada rasul, iman pada kitab, iman pada hari kiamat, dan iman pada takdir. Betul tak? Satu di antaranya iman pada kitab. Iman saja tak cukup. Kita mesti tilawatuhu. Apa makna tilawah? Apa makna tilawatul Quran? Baca Quran. Quran perlu tak dibaca dengan tajwid yang betul? Idgham, ikhfa, qalqalah, mat, syafawi, idgham syafawi, ikhfa syafawi, qalqalah. Itu baru dua tilawah. Kewajiban kita terhadap Quran semuanya ada berapa tadi? Ada berapa tadi semuanya? 5. Itu baru dua, iman dan baca. Yang ketiga, al-fahmu bihi, faham Quran. Setuju tak anak-anak kalau Ustaz katakan Quran diturunkan untuk dijadikan pedoman? Itulah. Quran diturunkan hanya untuk dibaca saja ke? Kita kena faham. Mengapa faham? Sebab Quran diturunkan untuk dijadikan pedoman. Tolong ikuti ayat 185 Al-Baqarah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Pada bulan Ramadan bermula Al-Quran diturunkan sebagai pedoman bagi umat manusia. Allah kata sebagai pedoman. Betul tak? Quran baru boleh dijadikan pedoman kita bila kita faham apa yang ada dalam Quran. Nah, sudah faham,
diikuti dengan kewajiban keempat, al-amalu bihi, atau makna al-amalu bihi, mengamalkan Quran dalam kehidupan sehari-hari. Suruhan-suruhan Quran tidak perlu buat ya, larangan-larangan Quran tidak perlu jauhi ya. Terus itu sebabnya ada satu riwayat telah ikuti rubba min qari'in, rubba min qari'in wal Qur'anu yal'anu. Berapa banyak orang yang baca Quran tapi Quran melaknat dan mengutuknya. Dia baca Quran, aqimus shalah, dia sendiri tak salah. Dia baca Quran, pengharaman minum arak, dia minum arak. Patutkah orang itu dilaknat? Patutkah? Itu maksudnya rubba min qari'in wal Quran yan'am. Anak-anak yang dikasihi sekalian, setuju tak kalau Ustaz katakan masalah bacaan Quran, tajwidnya, tarannumnya, gayanya, orang Asia Tenggara ini, Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, betul tak? Sangat hebat di dunia. Setuju tak? Tiap tahun ada musabaqah Tilawatul Quran, selalu orang-orang Asia Tenggara saja yang menang. Tapi coba tanya umat Islam besar, awak faham tak apa yang awak baca? Setuju tak kalau Ustaz katakan kebanyakannya tak faham? Ustaz tak kata tak faham langsung. Ada. Betul tak dengan kata lain sangat sedikit yang faham? Kalau tak faham macam mana anda menyesuaikan tindak tanduk harian dengan Quran? Sedangkan Nabi Muhammad SAW barangkali anak-anak semua tahu, ketika baginda telah wafat, istri-istri baginda ditanya, wahai Ummul Mukminin, bagaimanakah tindak tanduk, sikap dan akhlak Rasulullah? Apa jawab istri-istri Rasul? Telah ikuti, kana khuluquhu Al-Qur'an. Akhlak Rasulullah adalah Al-Qur'an. Apa makna akhlak Rasulullah adalah Al-Qur'an? Apa maknanya? Setuju tak kalau Ustaz katakan, apa saja yang Allah suruh, baginda buat. Apa saja yang Allah larang dalam Qur'an, baginda jauhi. Layak tak itu dikatakan akhlak Rasulullah adalah Al-Qur'an? Layak tak itu? Dan Allah SWT sebut dalam Al-Quran, kalau tidak salah ayat 21 surat Al-Ahzab, tolong ikuti, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, adalah pada diri Rasulullah itu bagi kamu semua. Perlu tak kita banyak tahu? Perlu tak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah tak memberi jaminan, aku tinggalkan dua pedoman untukmu wahai umat, selagi kamu berpegang teguh kamu tak akan sesat selama-lamanya. Apa dia yang dua itu? Apa dia yang kuat itu? Quran dan Sunnah. Telah ikuti, taraktu fikum amraini in amsaktum bihima lantadilu abad Al-Quran wa Sunnah. Aku tinggalkan dua pedoman untukmu wahai umat, selagi kamu berpegang teguh kamu tak akan sesat untuk selama-lamanya.
Nah, bila kita senaraikan seluruh ilmu yang wajib kita ketahui dalam Islam. Ingat, ilmu yang paling penting adalah ilmu akidah. Dan akidah kita umat Islam dibina di atas dua kalimat syahadat. Akidah kita maknanya keyakinan kita, kepercayaan kita, mestilah asasnya dua kalimat syahadat. Itu sebabnya anak-anak sekalian yang dikasihi, rukun Islam bermula dengan rukun pertama apa namanya? Mengucap dua kalimat syahadat. Baru setelah itu menyusul salat lima kali sehari semalam, baru puasa, baru zakat, baru haji, betul tak? Oleh sebab itu, salat penting macam mana pun salat, namun salat bukan rukun Islam yang pertama. Rukun Islam yang pertama apa dia? Apa dia? Mengucap kalimat syahadat. Itu sebabnya Pak Ustaz tulis satu buku yang Ustaz namakan Hakikat Dua Kalimah Syahadat. Maknanya, apa dua kalimah syahadat yang sebenarnya? Anak-anak yang dikasihi sekalian, ibadah salat penting tak? Ibadah salat penting tak? Itu sebabnya salat selalu disebut dengan tiang agama. Tolong ikuti, as-salatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat adalah tiang agama. Siapa mendirikan salat berarti dia mendirikan agama. Siapa meninggalkan salat berarti dia merobohkan agama. Anak-anak sekalian, Ustaz ingin ajak kita berfikir. Bila salat dikatakan tiang, menunjukkan salat itu penting tak? Sebuah rumah kita tidak bina tapi tidak ada tiang, boleh tak kita buat atap, dinding, pintu, tingkap, shielding, boleh tak? Kalau tiang tak ada, tak boleh. Menunjukkan salat itu penting tak? Namun demikian, ingat selalu poin ini. Penting macam mana pun tiang, ada lagi yang lebih penting daripada tiang untuk kokohnya rumah atau bangunan. Tahu tak apa itu? Tahu tak apa itu? Tapak, fondasi. Faham? Itu sebabnya bila orang buat bangunan-bangunan tinggi 10 tingkat, 15 tingkat, betul tak kerja piling? Faham mana piling? Kuatkan tapak itu kan lebih lama daripada kerja menyusun-nyusun dinding dan atap. Betul tak? Betul tak? Piling itu tuh mengokohkan fondasi, mengokohkan tapak itu lebih lama. Betul tak? Dan itulah yang namanya akidah. Tapak itulah sebenarnya dua kalimat syahadat. Tanpa dua kalimat syahadat, semua ibadah kita, harta, salat, puasa, zakat, haji, Allah tak terima. Sebabnya ulama terkenal yang bernama Imam Ibnu Qayyim kata, rukun Islam yang kedua salat, puasa, zakat, haji. Betul tak keempat-empatnya berada di bawah dua kalimat syahadat? Betul tak?
keempat-empat ibadat ini Allah tak terima. Bila ibadat-ibadat tersebut tidak memenuhi dua syarat. Berapa syarat? Dan syarat itu tersirat di dalam dua kalimah syarat. Syarat pertama, salat, puasa, ibadat, haji dan semua ibadat lain, Allah tak terima kalau tidak ada ikhlas. Apa dia syarat pertama? Ikhlas. Dan ikhlas itu tersirat di dalam telaikuti asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Oleh sebab itu, salat betul tak mesti kerana Allah? Puasa mesti kerana Allah? Zakat mesti kerana Allah? Haji umrah mesti kerana Allah? Betul tak? Ibadat banyak macam mana pun bila tidak ikhlas. Contoh untuk pengetahuan anak-anak sekalian, ingat selalu ya, ikhlas Allah. Apa lawan tauhid? Apa lawan tauhid? Syirik. Betul. Itu sebabnya Ustaz juga bagi satu buku yang Ustaz tulis, Bahaya Syirik. Betul tak syirik itu lawan dari ikhlas? Betul tak bila kita banyak beribadah, kita buat syirik, mengakibatkan kita punya ibadat ditolak oleh Allah? Betul tak? Coba lihat ayat 65 dari surat Az-Zumar. Tolong ikuti. Lain asyrakta layahbatanna amaluk wala takununna minal khasirin. Jika kamu terlibat dengan syirik, hancur musnah seluruh amal-amal kamu, amal baik kamu hancur musnah, dan di akhirat kamu pasti termasuk orang-orang yang rugi. Anak-anak sekalian, tolong jawab, apa sebab bila ada syirik di akhirat dia pasti rugi? Apa sebab? Sebab semua amal salehnya, salatnya, puasanya, hajinya, umrahnya beberapa kali, betul tak jadi zero? Betul tak? Jadi kosong? Takut tak dengan syirik? Takut tak? Sebabnya Ustaz kepilkan dengan bahaya syirik. Allah sebut dalam Al-Quran, Allah haramkan orang-orang syirik daripada masuk syurga. Sedangkan kita ingin masuk syurga, maknanya dalam hidup ini perlu tak kita benci dengan segala jenis syirik? Ustaz tidak dapat jelaskan secara terperinci. Nanti anak-anak silakan baca sendiri di rumah. Syirik ada 8 macam. Termasuk tak percaya ramalan bomo? Syirik termasuk tak kita percaya cakap bomo? Maksudnya, yes, itu namanya syirik sifat. Syirik tak bila kita berdoa memohon kepada wali-wali, keramat-keramat, orang-orang saleh? Syirik tak? Syirik itu namanya syirik doa. Terlalu banyak bila tidak dijelaskan. Cuma Ustaz tidak sebut secara garis besarnya saja supaya jadi motivasi, dorongan untuk membaca buku ini. Nah, itu baru satu. Ustaz ulang sekali lagi, kata Imam Ibnul Qayyim, keempat-empat ibadat, salat, puasa, zakat, haji, Allah tak terima kecuali memenuhi dua syarat. Syarat pertama tersirat di dalam asyhadu an la ilaha illallah. Apa dia tadi itu?
sebagai syarat yang tersirat di dalam asyhadu an la ilaha illallah, ikhlas. Ikhlas sama tak dengan tauhid? Lawan daripada tauhid berletak syirik? Yes. Satu lagi anak-anak ingat selalu, walaupun ikhlas kita beribadah, masih lagi belum tentu ibadat kita diterima oleh Allah kalau tidak memenuhi dua syarat. Syarat yang kedua, apa dia? Syarat itu, ibadat hendaklah ikut cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu di mana Ustaz? Dia tersirat di dalam wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Maknanya salat kita, puasa kita, zakat dan haji kita, ikhlas macam mana pun tak campur syirik, masih belum tentu diterima oleh Allah kalau ibadah salat kita, puasa kita tidak ikut cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, anak-anak dapat tak gambarkan betapa pentingnya kita tahu dua kalimat syahadat? Perlu tak? Rupanya tak cukup sekedar kita tahu rukun salat, syarat salat, perkara yang membatalkan salat. Tak cukup kalau kita tahu rukun, syarat dan perkara yang boleh membatalkan puasa. Andai kata kita sendiri tak tahu ada berapa rukun dua kalimat syahadat. Anak-anak sekalian, dua kalimat syahadat ada rukun? Tolong ikuti. An-nutku bil-lisan, wa-tasdiqu bil-qalbi, wal-amal bil-arkan. Rukun dua kalimat syahadat ada tiga. Ucap dengan lidah, tolong ikuti, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Rukun kedua, at-tasdiqu bil-qalbi, kita kena benarkan apa yang kita ucap dalam hati. Betul tak dalam hati kita bila sebut asyhadu an la ilaha illallah, kita yakin sungguh tidak ada satu pun yang berhak disembah melainkan Allah? Ragu tak atau yakin? Aku bersaksi bahwa Muhammad itu Rasulullah. Kita percaya tak? Muhammad itu Rasulullah. Percaya tak? Yakin tak? Boleh ragu tak? Tak boleh. Itu maknanya rukun kedua, tak boleh ragu dalam hati. Hanya Allah saja yang berhak disembah. Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Anak-anak sekalian, ada lagi rukun yang ketiga, ini yang paling payah. Tolong ikuti, al-amal bil arkan. Kita amalkan, kita laksanakan tuntutan dua kalimat syahadat dalam hidup. Anak-anak sekalian, kalau kita mulut ucap asyhadu an la ilaha illallah, benarkan dalam hati tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Betul tak? Dituntut dari diri kita ini agar taat Allah. Betul tak? Dalam bahasa Arab, taat ada dua jenis. Tolong ikuti, at-ta'atu naw'an, fi'lun wa tarkun. Taat dalam Islam ada dua jenis, buat dan tinggal. Bila ditanya, bila Pak Ustaz, kita baru dikatakan taat kepada Allah jika kita buat? Bila yang kita buat itu apa yang Allah suruh? Betul tak? Bila Pak Ustaz, jika kita tinggalkan sesuatu, kita juga dikatakan taat pada Allah? Betul tak? Jika kita tinggalkan itu, apa yang dilarang oleh Allah? Betul tak? Itu maknanya, mulut ucap dua kalimat syahadat, hati yakin Allah saja yang berhak disembah.
anggota kita perlu taat laksanakan suruhan Allah dan jauhi larangan Allah. Itu baru satu. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, mulut ucap, hati membenarkan tanpa ragu Muhammad adalah Rasulullah, Rasul terakhir. Sudah sempurna tak wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah bila dalam hidup kita tidak ikut sunnah Nabi? Kamu ikut. Yang Nabi suruh kita tak buat. Yang Nabi larang kita langgar. Sempurna tak wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah? Barulah sempurna bila mulut sebut dua kalimat syahadat, hati yakin dan tak ragu Allah saja yang berhak disembah, Muhammad Rasulullah, dan tindak tanduk harian kita betul tak? Mesti taat Allah, taat Rasul. Boleh faham? Ustaz sengaja ajak anak-anak baca bersama. Maklumlah jam 2, jam 3 ni dia sering ngantuk. Kalau ikut baca, mudah-mudahan tak ngantuk. Alhamdulillah, so far nampaknya tak ada yang ngantuk. Sekali lagi, sebelum mengakhiri, Ustaz ingin tanya, rukun dua kalimah syahadat ada berapa? Tiga, ucap dengan mulut, dengan lidah. Benarkan dengan hati. Laksanakan dengan anggota. Itulah dia sebenarnya yang Nabi sebut, aku tinggalkan dua pedoman untukmu wahai umat, selagi kamu berpegang teguh, kamu tak akan sesat selama-lamanya. Betul tak? Dia memberi isyarat dalam hidup ini kita mesti taat Allah, taat Rasul. Yes. Itu dia kandungan hakikat dua kalimat syahadat. Anak-anak sekalian, untuk mengakhiri ceramah singkat ini, nanti Presiden Gasma Ustaz Safwan Badri akan tambah sedikit. Tolong ikuti. Kita akhiri dengan ayat 36 dari surat Al-Ahzab. Wa ma kana lil mu'min wala mu'minah idza qada Allahu wa rasuluhu amra an yakuna lahumul khiyarah min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulah faqad dhalla dhalalan mubina. Coba dengar baik-baik. Tidak berhak orang laki-laki yang beriman, juga tidak berhak orang-orang wanita yang beriman, yaitu apabila Allah dan Rasul telah tetapkan satu-satu hukum, lalu mereka ingin pilih hukum yang lain. Boleh tak? Tak mau taat Allah, tak mau taat Rasul. Boleh tak? Tak boleh. Itu maknanya tidak berhak. Sama ada orang beriman laki-laki, mukminin atau mukminah, bila Allah dan Rasul telah tetapkan satu-satu ketentuan hukum. Ustaz buat contoh. Ada tak ayat Quran aqimus shalah? Ada tak? Ada tak? Nabi Muhammad ada tak jelaskan dan explain bagaimana cara salat? Ada tak? Allah wajibkan 5 kali, kita buat 2 kali sahaja. Ikut dan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh angkat tangan begini, letak tangan begini, baca Al-Fatihah, kemudian rukuk begini, sujud begini, sujud di atas 7 anggota. Rasul suruh kita buat lain daripada itu, boleh tak? Tak boleh. Itu maksudnya tidak berhak mukminin, tidak juga berhak mukminat apabila Allah telah tetapkan satu-satu hukum, lalu mereka ingin pilih, cari pilihan hukum yang lain. Cuma apa kata Allah pada penghujung ayat? Tolong ikuti. Wa man ya'sillaha wa rasulah
faqad dhalla dhalalan mubina. Barang siapa yang tidak mau patuh terhadap Allah dan Rasul, maka terjerumuslah dia ke dalam kesesatan yang nyata. Itu saja jadinya. Anak-anak sekalian, siapa yang cakap? Ustaz yang cakap ke Allah yang cakap? Allah yang cakap. Siapa tidak mau patuh Allah dan tak mau patuh Rasul, dikatakan kafir, marah. Mau dikatakan mukmin, mukminah, tapi suruhan Allah tak kuat, larangan Allah juga dilanggar. Orang tersebut, Allah cakap, dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Apa makna mubina? Nyata, clear. Betul tak? Kita tak mau jadi orang sesat. Oleh sebab itu, taat berjalan lain dalam hidup. Mesti taat Allah, taat Rasul. Ustaz yakin, Madrasah Darul Hikmah akan mengajar anak-anak sekalian. Satu lagi, Madrasah apa? Mutiara juga. Betul tak guru-guru ada mengajar Al-Quran, Sunnah Nabi? Betul tak? Akhlak Nabi Muhammad, cara ibadat Nabi Muhammad, ada tak? Anak-anak sekalian, ini suatu pilihan yang sangat tepat. Supaya kita hidup bahagia di dunia, bahagia di alam kubur, dan bahagia di alam akhirat. Dan secara tidak langsung, betul tak apa yang kita pelajari? Bermakna kita telah menolong juga ibu bapa dan nenek moyang kita walaupun mereka telah meninggal dunia. Yes. Saya kira minta Presiden tambah sedikit kalau diizinkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.